Halo guys, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau unboxing. Oke, ikutin aja terus video ini sampai selesai. Barang apakah yang akan kita unboxing? Kita mulai dari membukanya. Ini ada plastik bungkus koran. Bentar. Oke. Ya, kita buka. Oke. Nih, lihat sudah kosong dalamnya, nggak ada lagi isinya. Sekarang yang dibungkus sama koran. Kita buka dulu, kita robek. Kemudian yang sebelah sini langsung aja kita robek. Oh, di sini nggak bisa, potong-potong. Oke. Kita buka dulu. Apakah dia? Nah, inilah dia barang yang kita unboxing kali ini. Ada Nobi Racing Mover. Nobi ini adalah knalpot ya teman-teman. Tuh slogannya More Power Less Sound, Dual Sound Performance. Oke, kita lihat dulu apa di sini. Tidak ada tulisan. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Oke, kita lipat dulu. Ini biar kita gampang bukanya. Kita lipat juga. Ini dia bagian belakang knalpotnya. Kita buka aja. Susah. Tarik. Oke. Nah, ini ada tulisan perhatian apa ini? Oh, DB Bolt Killer. Warning. Lebih booster dulu, sangat disarankan untuk tidak mengaplikasikan di kawasan yang padat penduduk. Oke. Jadi ini knob 1 Neo SS More Power Less Sound. Kelihatan enggak? Nah, ini tanda. Nah, ya. Knob 1 atau knob 1 More Power Less Sound. Oke. Ini tulisannya Dual Sound System. Ini kita lihat bagus banget. Ini isi dalamnya tuh ada glasulnya mungkin ya. Ini ada apa lagi? Nggak ada. Kita taruh dulu. Kita lanjut. Ini platnya. Ini karet. Kemudian ini lengannya. Dibagi jadi tiga ya teman-teman. Tuh untuk new fiction ada tiga dibagi, nggak langsung jadi satu panjang gitu mungkin ya, makanya dia packingannya jadi kecil. Oke, kita taruh dulu. Ini apa ini? Buku petunjuk Nobi More Power Less Sound DB Killer. Oke, Dual Sound Performance. Oke, kita buka aja. Oh, nggak bisa. Bisa dulu. Oke, kita buka apa isi dalamnya. Ada ring-ring. Sini ada ini DB booster. Ternyata yang DB killer-nya udah terpasang ya, dan ini adalah plat penyangganya untuk knalpot dan sebuah DB booster. Oh, ini juga ada ini knalpotnya. Kita lihat. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Nanti untuk pemasangan kita tunggu di video berikutnya.